video kali ini aku mau bikin video 24 jam makan yang depannya huruf B doang. Dan sebelum mulai videonya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan kalau misalnya kalian mau request aku 24 jam makan yang depannya huruf apa lagi, kalian bisa komen di comment section. Atau kalian mau bikin aku berurutan A, B, C, D, F, G gitu juga boleh. Tinggal komen aja aku lagi bikinnya buat kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung kita mulai ke videonya. Oke, jadi sekarang udah siang. Aku bangunnya siang karena aku tidurnya lama. Padahal tidurnya tuh nggak malam, nggak begadang gitu loh. Cuman tetap bangunnya siang gitu, kenapa ya? Dan sekarang aku lagi pesan delivery. Aku lagi delivery bakso afung. Aku pesan bakso pakai bihun. Jadi dudunya pakai bacon, kebetulan banget. Favorit aku dudunya. Jadi kita tinggal tunggu abang ojol datang. Sambil nunggu gojeknya, karena lokasi beli baksonya agak jauh ya, 5 km. Aku mau nyemil dulu. Aku mau nyemil apa tebak? Aku mau nyemil. Biskuit, walaupun ini mereknya Mario legal nih, sebenarnya biskuit. Gak tau sih biskuit, ya biskuit aja sih. Oke, aku mau makan satu aja karena aku nggak gitu suka biskuit. Marigold. Sebenarnya aku suka makan biskuit kayak gini kalau dikelipin ke susu, tapi lembek gitu. Atau kalau dicelupin ke air juga nggak apa-apa sih. Tapi karena lagi challenge, jadi aku makannya begini aja. Kan aku jadi tinggal nunggu abang ojeknya datang. Abang ojeknya sih udah on the way sih. Tuh lama banget. 2 hours later. Nah, akhirnya bakso aku nyampe juga setelah 40 menitan dan aku udah taruhin bihunnya. Aku udah taruhin sambal, jeruk nipis, dan bawang, daun bawang. Dan ini mantep banget sih. Kayak asam, pedes, dan panas. Langsung aja kita makan, bakso kita videoin dulu. Ini bakso yang halus ya, soalnya aku kayak gak suka gitu bakso yang bertekstur. Langsung aja kita makan. Kurang pedes, udah aku tambah cabai dulu. Ini cabainya tadi aku udah pakein sebungkus, dan ini aku mau nambah 2 bungkus lagi karena kurang pedes banget. Sekarang aku lagi mau on the way ke mall untuk cari boba. Aku seneng banget karena aku secinta itu sama boba. Aku suka banget makan boba sampai diomelin orang-orang sekitar. Dan hari ini aku punya alasan untuk makan boba. Tapi itu gak sehat banget ya kalau misalnya kalian makan sering-sering. Jadi kalian boleh makan tapi jarang-jarang aja kayak aku. Dulu aku pernah makan yang pas sering-seringnya tuh seminggu 7 kali. Ya itu tiap hari benar-benar gojek, pesan gojek. Sekarang aku udah bertobat, aku seneng banget makanya punya alasan untuk minum boba. Guys, aku udah sampai ke mallnya dan aku bakal nunjukin ke kalian boba yang favorit aku banget itu bobanya boba apa. Deng. Boba favorit aku, Heica. Harganya lumayan affordable. Aku mau bayar sekarang. Dan aku lagi nunggu. Sekarang kita lagi nunggu. Nah, jadi ini dia penampakan brown sugar boba milk tea-nya. Terus maaf banget aku masih pakai sedotan plastik karena sedotan stainless aku hilang. Jadi aku lagi order lagi, guys. Thank you.
jadi sedikit review juga ya ini tentang kalian yang belum pernah cobain Hecha dan penasaran gimana rasanya. By the way, aku order yang less sugar dan ini tuh bubble-nya cherry banget, empuk banget, tapi nggak terlalu empuk berlebihan. Dan juga nih, aku pesen yang milk tea, bukan yang fresh milk, karena aku kurang suka yang fresh milk sih. Ini no endorse guys. Berita buruk. Jadi tadi aku udah ke family, aku udah ke food hall, tapi gak ada belimbing. Jadi aku gak jadi beli belimbing guys. Jadi aku mau pulang. Habis itu makan apa lagi? Ya aku mau makan bakmi, tapi aku bingung sih mau makan di sana atau makan di rumah. Kayak aku bakal pakai ojol juga deh. Mager kalau aja kayak ngerekam-rekam gitu guys. Diliatin orang cuy. Oke deh, aku pulang dulu guys sekarang dari mall. Hai guys, jadi aku tadi habis dari suatu tempat dan aku menemukan tara bacang guys. Bacang apa bacang sih? Aku menemukan bacang. Baunya enak banget. Laper banget soalnya ini udah malam. Asyik kita makan. Bacangnya kayak gini guys, aku udah lama banget gak makan bacang. Dan ini lagi di jalan ya, maaf ya kalau misalnya berisik ada suara mobil dan sebagainya. Asyik kita makan. Enak. Kamera aja ya guys, daripada kalian bosen kameranya duduk. Bye bye. Kacang gak mau? Gak mau kacang. Ayam gak mau. Cabai juga. Kacang, ayam. Cabai. Terima kasih mas. Dibeliin sama mama aku jus belimbing. Depannya B kan walaupun jus, tapi ini buah belimbing. Oke deh langsung kita minum guys, karena aku haus belum minum. Kritik dulu. Ih, enak banget, enak ya? Baru pertama kali minum jus belimbingnya. Iya, baru pertama kali minum jus belimbing, enak banget ya? Seger banget, gila. Kalian kalau misalnya belum pernah minum jus belimbing, harus cobain guys, benar-benar seger banget. Nah, jadi aku udah sampai rumah dan aku sudah dipotongin sih kayak kuning-kuning gitu. Iya, belimbing namanya juga. Belimbing pasti kuning lah. Aku mau makan belimbingnya sama garam karena takut keasaman gitu loh.
sama videonya 24 jam makanan depannya warna 24 jam makan yang depannya huruf B doang. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian ada requestan aku mungkin video apa selanjutnya, kalian bisa komen di comment section, nanti aku bakal bacain. Dan thank you for watching, jangan lupa subscribe, and see you in the next video, bye bye.